Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya mau melakukan penyemprotan di lahan cabai saya yaitu CMK Alam. Hari ini berusia CMK kita 84 hari kawan-kawan ya. Nah, kita pakai bahan aktif ini Miltop, merek dagangnya. Bahan aktifnya Mitomil kawan-kawan 40% ya, 40 SP. Nah ini hasil Mitomilnya yang kita sudah keluarkan dari dalam ya, karena susah kita pegang api sendiri. Nah kita tuang, dan untuk fungisidanya kita pakai Diten ya, dari Mangkojep. Nah, dan untuk apa pupuk daunnya itu sprint seperti biasa, yang murah-murah saja kita pakai kawan-kawan. Nah, dan yang ini sanglai kawan-kawan, untuk perkat ya. Sekarang kita tutup. Cabai kita ini sekarang lagi mengalami kemarau kawan-kawan. Namun kemaraunya kemarau panjang kawan-kawan. Sekarang sudah 21 hari tidak pernah hujan ya. Ya. Kita pindah-pindah dulu, jangan sampai basah. Sekarang kita harus mengaduknya ya, agar supaya merata kawan. Nah, ada yang butiran-butiran agar jadi pecah ya. Kalau sore seperti ini kayaknya hampir-hampir hujan mendungnya kawan-kawan, tetapi sudah 20 hari seperti ini. Kalau siangnya memang jangankan cabai, kita aja nggak tahan. Ini saya lagi cara mengaduknya seperti ini kawan. Habis kita putar lalu kita balik putarannya agar cepat hancur ya. Inilah resiko kita bercocok tanam di dataran rendah kawan-kawan. Di saat musim kemarau seperti ini sudah tidak hujan, panas lagi, seperti enggak sama seperti di dataran tinggi. Tidak hujan tetapi iklimnya agak dingin ya. Sekarang kita tuang kawan-kawan. Nah, nanti kita penuhin, kita lihat cabai dulu, jangan terlalu tinggi apa panjang durasinya ya. Kita kasih nampak cabai ini sama kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini buahnya sudah matang ya. Sudah bisa kita petik besok rencana ya. Besok itu sampai tempuhnya ya. Tapi bunganya sudah mulai mekar lagi, banyak sekali bunganya kawan-kawan. Ya, kalau buah kemarin itu memang agak sedikit, tidak banyak buah bawahnya ya.
bunga-bunga bawah itu banyak yang rontok kemarin, gugur ya, karena hujan deras sekali waktu itu. Kemarin pun sempat bermasalah karena kita menyiram ya pakai selang irigasi. Ini satu pengalaman buat kita kawan-kawan. Tidak boleh menyiram pakai selang irigasi terlalu banyak ya. Karena kebutuhan air itu secukupnya, tidak boleh lebih. Seperti kita juga, kalau memang kita banyak sekali minum, yaitu tidak apa ke perut kita. Nah, seperti ini buahnya ya. Ini sampai tidak apa, tapi bunganya sudah bermunculan lagi. Ini sempat keriting kemarin karena kita terlalu banyak menyiramnya. Ya, itulah resiko kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja ya untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya mau melanjutkan penyemprotan karena ini waktunya sudah mau maghrib. Saya akhiri saja. Jangan lupa dukung terus ya channel ini supaya nanti kita bisa membuat video-video untuk selanjutnya yang lebih apa lagi ya, yang ilmu-ilmu tentang pertanian cabai ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.